Nah, mungkin almarhum ini memang mau ingin berbicara kepada tantenya karena dari kecil dekat dengan aku gitu kan Bahas, apa tubuh dia tuh mau ngomong dengan saya inang uda periksa tubuh saya ini buka dong baju saya mungkin itulah bahasa tubuh dari almarhum memang di situlah saya yakin bahwasanya ...biarpun dia sudah mati, tapi roh dia masih hidup. Dan roh dia itu yang berbicara kepada saya melalui tubuh dia. Dia lemahkan semua tubuhnya yang malam itu sudah kaku. Sudah dua hari ninggal, tapi kok malam, e, pagi itu dia kok bisa melemah semua tubuhnya. Dan bahkan kakinya yang bengkok bisa kami luruskan lagi. Tangannya yang malam itu ter, terbujur kaku kayak gini bisa lagi kami lipat kayak gini. Terus reja bilang... Setelah saya nangis dengan mamanya, Reja bilang, "Kayak gini, dibisikkan cuma sama aku. Dibisikkan dia, Inang udah jangan dipegangi lagi. Ya, abang, kenapa nak? Abang itu dosis formalinnya cuma 24 jam, terus saya marah sama Reja. Kenapa kau nih? Inang Uda kan suruh kamu buat formalin 5 hari, untuk dosis 5 hari. Kenapa kok 24 jam?" Reja bilang, "Itu kata dokternya, 24 jam cukup." Mm, dosis formalinnya gitu, disitulah inisiatif saya lagi telepon medis hmm. minta ditambahin formalin karena almarhum ini kan akan dikebumikan hari Senin, otomatis kalau nggak ditambah formalin kan bau kan bau busuk nanti ya. eh, yang pelayat yang melayat dia kan pasti menjauh kan, jangan sampai anak saya nggak dilihat orang itu prinsip saya awal mulanya itu kan eh, saya live gitu. Oh, dari Mabes-Mabes itu tunjuk-tunjuk tangan sama saya, sampai nunjuk-nunjuk, Hei, jangan di-live, jangan di-live, jangan diambil video, ini segala macam, gitu kan. Jangan, bahkan HP kami mau dirampas, kan. Terus, tapi saya berusaha. Apapun ceritanya kamu bilang, saya tak akan takut. Demi untuk menegakkan keadilan, saya tak pernah takut. Apapun ceritanya. Saya berusaha, habis live ditutup, saya tutupkan HP saya... Aku ambil video, video e, karena kebetulan HP saya punya itu apa namanya tutup, jadi bisa saya tutup dengan cara gini-gini untuk mengambil video mereka, biarpun cuma kakinya, entah cuma rambutnya aja, entah tangannya aja, saya berusaha ngambil tak takut itu. Tuh ya, tak pernah takut untuk menegakkan keadilan. Bagaimana jadi, dengan e, pemikiran jangan terlalu ini karena yang kita hadapi adalah polisi, meskipun itu adalah oknum. Iya. E, dan ada Reza di situ. Bagaimana dengan masa depan Reza? Pertama tuh ayahnya kan ngomong kayak gini. E, mungkin e, abang ini ayahnya almarhum sudah diintimidasi sama Pak Leonardo membicarakan mungkin nih dibilang anakmu ini sudah memberi mem, apa bikin aib dan melecehkan Bu Putri gitu kan. Jadi mungkin abang ini langsung down gitu kan. Jadi apa benar apa tidak kan dia belum tahu kasus ini sebenarnya gimana hmm. gitu kan jadi katanya sama saya dek Sudahlah dek enggak usahlah diungkit-ungkit lagi kita harus memikirkan masa depannya si Reja e, karena dia kan masih bertugas di kepolisian katanya lagian juga yang kita lawan ini adalah jenderal katanya jadi saya tetap berusaha saya tak mau Bang apapun e, Memang aku bilang sama dia, bang kita nih harus punya pengacara untuk me mengusuk kasus ini, saya bilang kan. Datang abang bilang, gimana bang, gimana dek, aku nih kayak mana udah tahu kalian kayak mana kehidupan kami, kami nggak punya apa-apa katanya kan. Terus saya bilang, kalau bagi aku bang, aku langsung emosi sama abang itu, kalau bagi aku, tak peduli saya, apa yang ada sama saya, saya harus jual untuk demi meng mengungkap kasus ini ku bilang saya tidak mau uh, kasus ini tertutup ku bilang ditutup ditanam rapat-rapat ku bilang kan, saya tidak mau uh, Kalaupun Reja tidak kerja lebih baik dia dia tukang cangkul dan tukang dodo sawit ku bilang